Lembaga Semi Otonom atau LSO Klise Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan pameran fotografi bertema Butuh. Berlangsung selama 4 hari, pameran ini dibuat sebagai ajang pemantasan diri menjadi anggota klise fotografi. Berbeda dengan tema dalam pameran-pameran sebelumnya, tema dalam pameran ini berasal dari kebutuhan akan primer, sekunder, dan tersier manusia. Dari sanalah, para pameris LSO Klise mengangkat tema Butuh. Pameran ini memiliki beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah diskusi yang membahas tentang fotografi di era modern saat ini. Karena kita melihat zaman sekarang, karena digital imaging ini emang lagi booming-boomingnya sih. Kalau bahasa kasar sih kayak dimanipulasi. Cuma bukan manipulasi, cuma kita mengcombine foto-foto. Misalkan kita foto outdoor nih. Foto outdoor, tapi nanti ditambah-tambahin lagi foto-foto yang lainnya. Makanya kita ngambil tema diskusi seperti itu. Pada dasarnya, fotografi adalah sebuah teknik pengambilan gambar. Namun seiring perkembangan, fotografi juga dapat dikatakan sebuah seni melukis menggunakan cahaya. Seni fotografi berkembang mulai dari alat hingga metode pengambilan gambar itu sendiri. Salah satunya adalah digital imaging. Digital imaging itu sebuah titel yang disandangkan pada orang yang merework sebuah foto. Sebenarnya kalau materi kali ini mungkin lebih kayak pengenalan digital imaging itu apa, terus pembuatan iklan itu prosesnya seperti apa gitu sih. Digital imaging pada dasarnya adalah sebuah metode penciptaan gambar digital di mana dari banyaknya gambar dijadikan satu dan menghasilkan sebuah manipulasi gambar, padahal gambar yang diambil adalah nyata. Kenyataannya, metode ini sudah ada sejak tahun 1980. Namun pembuatan dan pencetakan dari digital imaging inilah yang berubah. Karena saat ini, pembuatan menggunakan digital imaging menjadi lebih praktis dengan adanya kemajuan teknologi seperti komputer dan kamera digital. Namun, apakah dengan adanya metode tersebut di era modern sekarang ini membuat fotografi di Indonesia menjadi lebih baik? Rayhan Bairuni, Tobi Febianto melaporkan untuk DNK TV.